Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Kisu Pri Kompor. Oke teman-teman, di sini ada kompor camping windproof. Ini mengalami kendala jarum keramiknya tidak mengeluarkan percikan api. Dan ceteknya juga ngelos, teman-teman. Dan ini kabel magnetnya harus diganti karena sudah rusak. Oke, langsung saja kita bongkar. Langkah pertama, kita putar ke kiri burnernya, teman-teman. Nanti untuk melepas tungku kompornya. Oke, setelah burner lepas, kita lepas tungkunya, teman-teman. Dudukan tempat memasaknya. Nah, kira-kira seperti ini cara membongkarnya. Dalamannya pun sudah terlihat jelas. Nah, ini yang tadi mengalami kendala, magnet kabelnya sudah rusak. Dan ini sudah ada penggantinya, sudah saya siapkan, teman-teman. Ini kita pakai satu aja. Oke, langkah selanjutnya kita lepas rangkaian pematik apinya. Rangkaian pematik apinya kita lepas. Dan cara melepasnya juga mudah, teman-teman. Dengan menggunakan obeng plus. Dan kira-kira seperti ini caranya. Nah, ini sudah terlepas. Nanti ini yang posisi ini kita ganti dan kita lepas terlebih dahulu. Oke, kita lepas magnet kabel yang lama yang sudah rusak. Caranya seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah tidak berfungsi cetek-ceteknya. Sudah los. Oke, langkah selanjutnya kita ganti dengan kabel magnet yang baru. Kira seperti ini, teman-teman, cara memasangnya. Oke, setelah terpasang kita tes. Dan alhamdulillah hasilnya bagus, teman-teman. Cuma di kamera tidak terlalu kelihatan pengapiannya karena terang. Oke, langkah selanjutnya kita pasang kembali pematik apinya, teman-teman. Rangkaian pematik apinya yang magnet kabelnya sudah kita ganti dengan yang baru. Kira-kira seperti ini caranya. Thank you.
Langkah selanjutnya kita pasang kembali tungku dudukannya, teman-teman. Kemudian burner headnya. Dan ini hasil akhirnya, teman-teman. Sekali cetek, kompor langsung menyala. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.